lah nampak majemah keluar dengan penjaga gol bola sepak kebangsaan tu. Masalahnya bukan saya yang nampak. Habis? Orang lain yang nampak. Dia cerita kat saya tu, saya tajam majemah. Tak kan, adalah. Kan saya dengan majemah kan best friend. Semalam majemah keluar dengan ni lah. Dengan siapa? Efex. Ha? Efex. Efex. Apek lah. Malu-malu. Malu. Eh, tapi majemah bukan keluar dengan dia orang jauh. Habis tu dengan siapa? Dengan Sapi Sali, Akuan. Lepas tu dengan Idlan Talaha. Datuk Encik Gopal? Tak, Datuk Encik Gopal tak sempat. Oh, tak sempat. Busy. Dia yang training. Yang lain semua tak ada training. Datuk Encik Gopal yang training. Tapi majemah, kenapa majemah kena duduk berdua je? Sebenarnya... Itu pasal lah. Semalam kita korang keluar, kita buat gathering. Majemah dulu main untuk Malaysia. Kita majemah masa tu main bola sepak lah. Sekali dulu dengan play-play lama kita. Macam ni Azana Abidi Hassan, Dola Saleh. Dia kenal majemah. Kenal. Kau tak sayang nanti satu hari, nanti kita telefon ni Datuk pula. Kenapa satu hari? Yelah, kalau telefon dua hari dah rugi prepaid. Dapat tak? Majemah buat pergi apa pergi musim mana? Alah, kita naik Eye on Malaysia je. Kita nak jumpa Safi Sali jap. Ada apa? Tak, kita nak bertemu pasal main dengan Super Spontan. Budak-budak Super Spontan nak lawan budak bola sepak dengan Rimba Malaya. Boleh bincang sikit lah pasal tu. Boleh join sekali Pak Jemaah? Tengoklah kalau sebab apa yang banyak peminat kan. Bila ramai ni tak selesa Pak Jemaah. Jap. Ada orang call. Ada saya, siapa pula kita call ni? Kita tinggal pura-pura dengan majemah, ada orang call pula. Biarlah, aku nak jawab. Jawab. Hello. Hai, saya Karim Fahmi Abed. Hey, siapa suruh kau telefon? Dah suruh majemah, dia tak tahan dah tu. Dah suruh majemah turun dah tu. Dah suruh majemah turun, dapat tak? Tak lah, takut dia dengan majemah eh. Habis, kau ingat apa? Duit dia semua majemah pegang. Oh ya? Kita kena kontrol lah sikit. Ni dah lah, cukup lah sebab Khairul Fahmi tu tak. Ni kamu ada telefon nak suruh turun kau. Eh, saya nak ikut sekali boleh tak? Tak kena terajang ke? Alah, boleh lah Majma. Eh, tak boleh lah. Apa gatal kau ni? Tak nak ambil gambar je. Tak ambil gambar dia, pergi beli majalah apa pun, potong gambar dia. Alah, kedekul lah Majma ni. Boleh, baik lah. Bye Majma. OMG. Okay lah, ni kau telefon dengan Safir Rahim. Kata malam ni dia ambil free kick. Sorry, tak bagi tahu kau kau Allah. Memang gak kira kira juga bal yang Erish game. Erish was bye. OMG. Seribu satu sebab.